kulit kayu ya. Puji Tuhan, alhamdulillah dengan proses yang ada hari ini kami bisa mendapatkan kesempatan bersama Bapak Panglima untuk hadir dan sebentar lagi meresmikan Polda Papua. Di dalam perjalanan tadi kita sama-sama melihat kanan kiri bersama-sama Bapak Panglima terkait dengan rute dari bandara sampai dengan wilayah Polda. Tentunya ini menjadi kunci dan menjadi contoh bahwa sinergitas, soliditas utamanya TNI Polri ini semakin hari semakin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini. Dan saya harapkan Pak Kapolda bagaimana jajaran ke bawah juga bisa terus memperkuat sehingga TNI Polri terus berasa hadir dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Sekali lagi saya ucapkan selamat terhadap selesainya gedung yang baru dan terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI Polri untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan, menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat merasa aman dan nyaman.